Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudi Prasetyo. Untuk sesi tutorial kali ini, saya melanjutkan tutorial sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah setting workbook atau benda kerja, di sini saya akan coba setting untuk cutter atau alat potongnya. Di sini dari lanjutan kemarin ada tool mill, ada keterangan ini. Untuk menyeting kita tinggal drag, kemudian kita buang. Blok aja toolnya ini. Nah, kita backspace, kita milikan, kita run reboot. Itu ada keterangan not tool found, do you want to tool be defined, berarti artinya tidak ada tool yang ada tersedia atau available. Nah, tadi kita buang, makanya kita harus menentukan atau define dulu. Kita pilih yes, kita pilih flat and mill, kita ketik sini diameternya 10. Ini untuk semua hasil aja. Diameter 10, hanya panjangnya kita misalnya kita kasih 50, nah, jadi diameter 10 mili, panjangnya sekitar 50 mili atau 5 cm. Kemudian kita beli backplate, kita beli oke. Oke, sudah sedia, jadi cutternya sudah ada dan nanti kita tinggal memakainya. Jadi di sini ada tool mill, ada keterangan 10 mili untuk diameternya, panjang 50 mili. Oke. Cukup dulu untuk tutorial sesi kali ini, setting cutter untuk nantinya digunakan pada simulasi menggunakan cut firmware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu di sesi tutorial selanjutnya.